Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami akan kembali melaporkan beberapa hal terkait dengan kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, tentunya dengan mengkoordinasikan seluruh kapasitas yang dimiliki, baik di provinsi sampai ke kabupaten/kota. Agar percepatan penanganan COVID-19 ini bisa terarah dan fokus dalam rangka membendung penyebaran COVID-19 sesuai dengan yang diarahkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, saudara-saudara sekalian, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 per tanggal 10 Agustus tahun 2020 Pergub ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan protokol kesehatan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Adapun isi dari Pergub ini mencakup tentang kewajiban perorangan untuk mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum diwajibkan membersihkan secara berkala tempat dan fasilitas umum dengan desinfektan, menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, memasang pesan himbauan kesehatan di tempat strategis, mewajibkan pengunjung mengenakan masker, dan atau pelindung wajah. Mewajibkan juga pengunjung menjaga jarak dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di pintu-pintu masuk. Peraturan gubernur ini juga mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, antara lain dengan memberikan teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, denda administrasi, dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Harapannya dengan adanya peraturan gubernur ini dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kepatuhan kita semuanya terhadap physical distancing, social distancing dan penerapan protokol kesehatan di Provinsi Sumatera Utara sehingga Covid-19 dapat segera terkendali. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 di antaranya. Suspek 573 orang. Konfirmasi 5.820 orang. Total satu minggu 872 orang. Sembuh berjumlah 2.739 orang. Total satu minggu berjumlah 642 orang. Meninggal dunia berjumlah 257 orang. Total satu minggu 31 orang. Spesimen yang diperiksa berjumlah 30.256 sampel. Total satu minggu 3.322 sampel yang diperiksa. Saudara-saudara, dari data di atas menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat di sekitar kita yang belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kita masih memperhatikan banyak sekali yang belum secara disiplin dan konsisten untuk menggunakan masker. Ini jadi salah satu penyebab penambahan kasus akan terus menerus terjadi karena kita tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Oleh karena itu, kami mengingatkan sekali lagi bahwa upaya untuk mengendalikan sebaran ini kuncinya ada pada kita. Kuncinya ada di kesungguhan kita mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak setidak-tidaknya 1 hingga 2 meter dengan orang lain. Kemudian menggunakan masker secara benar. Kita harus meyakini bahwa menggunakan masker harus dilakukan sekalipun berada di tengah-tengah orang yang sudah kita kenal. Berada di tengah-tengah kolega, kita berada di tengah-tengah rekan kerja kita yang setiap hari sudah kita kenal, tetap gunakan masker karena kesalahan justru terjadi di tempat seperti itu. Kita tidak tahu siapa yang terkena, kemudian siapa yang membawa virus ini yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, gunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir sesering mungkin. Selanjutnya, Patuhi etika ketika berada di kendaraan umum atau transportasi massal. Upayakan semaksimal mungkin, di samping menggunakan masker dan menjaga jarak, tetap juga jangan berbicara. Jangan makan, jangan minum di kendaraan umum, karena ini akan membuat kita menjadi lengah. Apabila kita harus berbicara dengan orang lain, upayakan tetap menjaga jarak. Gunakan masker dan tidak berusaha untuk mendekat ke arah orang yang kita ajak bicara. Oleh karena itu, kuncinya adalah gunakan masker. Gunakan yang baik, pilih masker yang nyaman untuk kita gunakan, yang masih memiliki rongga antara lubang hidung dengan masker. Jangan yang ketat sehingga menutupi mulut dan hidung. Ini membuat kita nggak nyaman, dan kemudian kita tidak bisa bertahan lama menggunakan masker ini. Gunakan masker yang memiliki rongga yang cukup antara hidung dan masker. Kita bisa mencontoh desain masker bedah, misalnya masih memberikan ruang di mana kita bisa berbicara dengan nyaman tanpa menyebabkan maskernya turun. Oleh karena itu, pilih masker yang tepat. Masker kain pun bisa digunakan asal desainnya tepat. Demikian, terima kasih, selamat sore. Jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. Sumut bermartabat. Wabilahi topi walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.